Karena melihat orang kafir saya awal kalah, akhirnya turun kapi dari sebelah kiri kak itu dari kumuk. Begitu turun dari sebelah kiri, ternyata ekipong bi orang kafir ben banyak yang meninggal dari kalangan umat Islam pada saat itu. Nah, di depan ini adalah pegunungan Uhud. Di depan kita ini adalah pegunungan Uhud. Bahkan saya pada ingat tengahan kak Disa. Marena, dan kita akan segera menghadap ke gunung yang ada di tengah, lah Kak Disa. Kak Disa di gunung tersebut sampai semangken Kak Dinto beda telah batu, beda semacam gua. Saya Kak Diman yang gua Kak Dinto merupakan tempat Rasulullah bersembunyi pada saat itu. Di saat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto dilempar dengan tombak, Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto berdarah-darah. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto terluka pada saat itu. Gusti Kanjeng Nabi kemudian dilindungi oleh para sahabat dan epauke ke atas gunung, epa masuk ke dalam gua. Termasuk pada saat itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga menemani Gusti Kanjeng Nabi dan mengelap luka yang mengelap darah yang menetes dari tubuh mulia Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan dalam kisahnya Jaipon di gua tersebut sampai semangken keceran darah dari Gusti Kanjeng Nabi kan untuk ibadah. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk naik ke atas gunung. Kita cukup memandang dari Kak Dinto dan kita akan berziarah ke makam para syuhada Uhud. Para bapak ibu sekalian, Kak Dinto kita sudah tiba di parkiran. Mohon kita Kak Dinto tidak berceceran. Jadi